Wah, kita mau pulang nih. Waduh, tapi portalnya kan di sana. Waduh, jauh banget. Gak kuat aku, Mamang. Aduh, lewat makanan nih pulang. Aduh, aku tersesat. Tolong. Hello darkness my old friend. Coba kita lihat tas. Waduh, kita lihat tas, kita lihat tas, kita lihat tas mana nih, ada apa kan yang bisa membantu aku. Oke, kita ngambil kertas transfer biar kita bisa pulang. Aku ingat aku ada kertas transfer dan 1 2 3 swing. Oke teman-teman, sebelum kalian lebih jauh menonton video ini, alangkah kalian baiknya klik dulu subscribe di bawah ini, dan kalian aktifin lonceng notifikasinya biar aku upload kalian bisa tahu yang pertama. Dan selamat menyaksikan videonya, enjoy. Oke, dan ya kita akan nuker dulu ini, nuker diamond sama nuker goldnya dulu teman-teman ya. Wah, bloknya dijadiin gold sama diamond dulu. Oh iya, gue belum opening ya teman-teman ya. Oke teman-teman, balik lagi sama aku di TV Android. Jadi di episode ini, acil acil apa, jual apa kamu acil? Kamu jual apa? Ih, jual bunga, aku belum ada ini mah, gue abu-abu lumayan. Makasih acil, 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 acil. Wah, kita refresh. Mumpung kita punya bintang, kita refresh. Wah, sepatu mahal banget, panahnya mahal banget lagi. Wah. Kita beli aja busur lumayan ya, ya cuman bintangnya cuman dikit. Oke, kita lagi lumayan ini. Waduh, bunga. Wah, lumayan nih. Apakah hari ini kita akan menanam saja teman-teman ya? Sekalian aku lagi berburu-berburu item-item langka yang ada di mini world ya. Bunga-bunganya, wih, sadel, belilah sadel. Lumayan. Ah, aduh, mantap-mantap-mantap. Wih, ada bunga lagi, belilah. Beli oke, kita cari lagi. Apa ini? Wah, kita punya semua, udah punya sadel. Beli. Wah, sultan mah bebas. Wah. Emang gue ping, wah, wajib, belum ada ya. Wah, ini apa lagi? Wah, biasa semuanya, nggak ada yang bagus. Oke, kita refresh. Wah, dapat sepatu, ada enceng. Sepatu yang biasa lagi. Waduh, bunga naga. Roket tidak punya lah, nggak guna ya teman-teman ya. Waduh, ini magic rock pakai nggak ya? Nggak. Refresh lagi, kianite. Bunga lagi. Wah, tapi belum punya aku, beli. Beli banyak ya teman-teman ya, karena kita punya banyak bintang jadi ya belinya banyak ya teman-teman ya. Wow, udah cukup ya acil, habis bintang saya ya karena kamu ya acil. Oke, ini kita akan kita akan ngapain nih tadi ya? Oh ya, kita akan mau menanam ya teman-teman ya, tapi kita lihat dulu achievement kita. Ternyata sudah jauh ya, udah lumayan jauh banget ya. Tapi aku tadi belum berburu monster golem, jadinya nggak bisa dapetin achievement yang itu. Yang ini jadinya agak kelengka dikit. Bintangnya lumayan banyak ya dari achievement ini, lumayan nanti kalau aku selesain. Bang, kok tadi di speed up ya? Jadi karena tadi aku balik-balikin barang. Kan anak siapa lagi itu kan ngejar saya kayak beca. Hei beca, tak pentung kamu ya. Hai, apa kamu, apa kick. Oi blub. Oh, mati kamu. Emang anak kocak. Dah, ini aku mau naruh ini doang. Nah gitu ya, kembaliin ke tempatnya teman-teman ya. Kalau habis main gitu, habis ini ngacak, jadi kita harus balikin sesuai dengan tempatnya gitu ya, biar enggak hilang gitu ya. Wah, si acil enggak tidur ya. Ini kita akan naruh kepala naganya di sini ya. Di sini. Oh, kebalik inilah. Taruhnya ke depan nih teman-teman ya. Waduh, kepalanya malah aduh du 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 du.
kepalanya aku ini watelor malah aku ambil kemarinnya, terus tinggal aja tronnya. Oke, ye, udah punya kepalanya dia. Weh, pintunya hilang terus ya. Dihancurin zombie-zombie nakal ini ya. Memang zombie itu adalah gitu. Memang minta dikik. Apa kamu zombie-zombie mati kamu kan. Zombie. Mati kamu. Wah, sudah malam ya, tapi kita harus ngelanjutin misi kita membuat perkebunan nih teman-teman ya. Jadi ini kita ngambilin gandum kah? Jangan. Ini belum matang semua, jadi aku rada males kalau belum ada semua, matang semua. Nah, kayaknya ngambil spotnya di sini ya, teman-teman ya. Ngambil daerah sini untuk kita nganuin berkebun. Oke, kita hancurin ini semuanya, tanah-tanah yang di sekitar sini. Dan langsung jebret. Wah, ini kayaknya makan waktu yang lama ya teman-teman. Jadi aku speed up aja ya biar cepet ya. Jadi nanti biar langsung bersih aja gitu ya. Sekarang udah rata deh. Tapi kok botak ini. Botak. Oke, kita scope lagi dari sini dari teman-teman ya. Kita scope. Terus kita kasih jarak, kita scope lagi, terus air. Oh, aduh, untung masih ada air. Oke, kita scope lagi teman-teman ya. Jadi aku kasih jarak gini biar nanti enak gitu nanamnya. Jadi enggak kekeringan ntar bunga kita ya teman-teman ya. Bunga-bunga yang indah. Kita nanam bunga di daerah sini biar apa ya? Ya, biar banyak gitu teman-teman ya, karena bunga di tempat aku belum ada tempat apa sih? Kayak kebun gitu, kebun bunga gitu teman-teman. Sebenarnya kebun bunganya ini ya bukan kebun bunga, untuk apa ya? Untuk stok aja teman-teman, karena kan bunga kan dipakai untuk buat item-item kayak hiasan, kayak pewarna makanan. Kok pewarna makanan kan? Pewarna ini loh untuk warna-warna binatang ataupun apapun itu kepake teman-teman ya. Jadi ya itulah, kita aku harus menanam terus setiap hari ya. Oke, kita udah punya bibit maguey abu-abu. Waduh, kita tanamin dulu nih ya, kocak. Waduh, habis. Kocak, cepet banget habisnya dah. Ini punya bunga warna-warni, kita tanamin dulu ya biar enak dilihat. Ya, lihat kebunku penuh dengan bunga aze. kotak. Malah gua pasang di situ kotak-kotak kamu ya. Oke, emang kotak-kotak sih ini. Aduh. Salah masang teman-teman ya. Suara kok om-oman. Aduh. Oke, ini udah bener dah. Oke. Ini kita butuh apa lagi ya? Butuh bunga ya teman-teman ya. Butuh bunga, tapi kita harus naik ke atas sih teman-teman ya, karena di sini banyak bunga yang enggak bener nanamnya. Jadi kita pindahin aja ke bawah ya. Ini gue buatnya ngasal-ngasalan nih teman-teman ya. Jadi semangkanya tuh masih dempet-dempetan, jadi dia nggak tumbuh gitu kan, tetap kuntet ya, nggak ada buahnya. Ya ini nanti mau gue benerin juga ya teman-teman ya, karena kita udah ngelawan naga yang pertama, jadinya kita tinggal agak bener-benerin lah. Nanti mungkin ntar lagi kita akan lawan naga kedua juga gitu ya. Wadaw, maguey merahnya banyak banget ya, mantap. Ini maguey merah itu apa sih? Oh, maguey orange. Wow. Oke, maguey orangnya banyak juga, lumayan. Oke, kita turun. Aduh, darahnya ngurang, mamang. Oke, kita buat bibit lagi ya teman-teman ya. Wow, maguey orange-nya udah lumayan banyak nih. Waduh. Kita taruh di nanam lagi di sini. Wah. Sudah mulai mau mengalami pertumbuhan ya teman-teman ya. Pertumbuhan. Sebenarnya mau buat orang-orang sawah sih, tapi kayaknya enggak usah dah. Kayaknya kurang bagus kalau diperkebukan, malah oh iya nih, bener-bener itu kan tempat air ya, malah gua protes coba. kocak dah. Waduh, nu bolongin semua gitu kan, kayak kena cidori campur asenggan. Apaan, sumpah nggak jelas ngomong apa dah. ada ngapa ini, kita ngitung dulu, belajar matematika ngitung. Oke, jadi jaraknya ke sini kita hancurin lagi ya. Kita tuh mundur cantik. Oke, mundur cantik. Oke, udah mentok. Bolongannya dalam bener. Oke, kita harus menutup lagi. Nah gini ya, udah bener. Oke, tinggal gini. Oke, kita speed up aja bagian sini ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, dan ini udah semua ya teman-teman ya, udah ku bolongin dan udah ku isi air semua ya teman-teman ya. Terus ini tinggal kita nunggu apa ya, mateng, tunggu berbunga gitu ya. Ini kita anuin dulu kesini, kita kesini, nyemplungkan, nggak lucu. Oke, abis bunga kita ya, bayangkan abis kan abis. Wah, ini harus gimana nih, waduh kalau abis gimana nih. Waduh, ini tinggal kita rapiin lagi ya teman-temannya. Wah siap, udah selesai deh, tinggal bunga yang di atas itu sama kita ngerapiin ini ya teman-temannya. Mau kita kerapiin mungkin di next episode aja. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini teman-temannya. Kalau kalian suka bisa tinggalkan like, share, comment, and subscribe biar aku semangat buat videonya tiap hari. Oke, good event read, salam gamer, dadah, sampai jumpa di next video, bye bye.